Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat kulit wajah putih bersih serta lembab. Pertama, kita membutuhkan setengah potong buah alpukat. Belah buah alpukat menjadi dua bagian. Ambil satu bagian, kemudian haluskan dengan menggunakan sendok ya, kita tumbuk atau bisa juga kita blender. Cara kali ini sangat baik sekali digunakan untuk jenis kulit yang kering ya. Alpukat ini akan kita manfaatkan dalam bentuk scrub ya, atau kita oleskan. Kulit wajah menjadi aset semua orang. Siapapun pasti ingin wajahnya tampak lembab dan segar. Untuk mendapatkan wajah yang segar, memang harus melewati perawatan. Dan sebenarnya perawatan itu tidak sulit. Kalian bisa menggunakan masker alpukat. Alpukat sendiri merupakan buah yang punya banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh kulit kita. Minyak alami pada buah alpukat bisa membantu kulit kita supaya tidak kering dan bersisik. Selain itu, masker alpukat juga bisa digunakan sebagai anti penuaan. Masker alpukat bersifat melembutkan kulit kita, membersihkan dan melembabkan kulit yang kering. Kemudian, kita tambahkan gula pasir secukupnya. Gunakan gula pasir yang bertekstur kasar ya. Gula pasir ini berfungsi untuk pengelupasan kulit kita. Buah alpukat juga sangat baik karena mengandung vitamin A yang mampu meregenerasi kulit kita. Ditambah dengan fungsi gula pasir ini untuk pengelupasan, maka semakin mantap khasiatnya. Selain gula pasir, kalian juga bisa menggunakan garam. Sama, gunakan yang bertekstur kasar. Jangan menggunakan yang halus. Kita bisa mengaplikasikan ramuan ini secara merata ke kulit wajah kita. Namun, cuci dulu wajah dengan menggunakan air hangat supaya pori-porinya terbuka. Oleskan secara merata, kemudian biarkan selama 10 sampai 15 menit. Biarkan hingga mengering, kemudian bilas dengan air sampai bersih. Lakukan cara ini sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Lihat hasilnya, kulit kalian yang tadinya kering akan menjadi lembab serta lebih putih dan tidak kusam lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya. Terima kasih, semoga bermanfaat.